bau-bau bertenang. Bau bertenang. Bukan tak boleh, dia macam geram kan. Dia tengok vape pun macam curry pub. Ha, dia tengok hukum pun nampak macam nasi berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat-kuatlah yang tengok tengah parti kita ni kan. Cerita tentang Ramadan. Sebenarnya Al-Quran bagi tahu dengan clear tau. Ayyaman ma'dudat. Hari itu spesifik ditentukan. Mula-mula dia tak bagi tahu bila. Dia kata kamu diwajibkan puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia punya style ayat penceritaan itu dia gambarkan seolah-olah macam tak teruk mana pun puasa. Orang dulu pun puasa juga. Kan? Semua agama hampir ritual untuk dekatkan diri dengan Tuhan. Even Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu pun dia ada ritual puasa. Ha, cuma mungkin beza sikit dengan kita cara puasa. Jadi, kemudian dia tak bagi tahu bila. Akhirnya datang satu ayat. Ayyaman ma'dudat. Hari itu spesifik. Kamu tak boleh nak ganti bulan Syawal. Tak boleh ganti pada bulan lain. Jadi, menunjukkan kat kita. Kalau kita terlepas puasa. Orang muda kata tak apalah, tua-tua lagi nak insaf baru okey kot. 15 Ramadan contoh, 14-42 Hijrah. Tinggal puasa 15 Ramadan, 14-42 Hijrah. Dengan sengaja. Lepas daripada Ramadan, kita nak ganti 1000 hari sekalipun, takkan sama. Takkan sama. Sebab hari itu, waktu itu, ketika itu, tidak akan sama. Sebab ayyaman ma'dudat, waktu itu spesifik. Sebab tu kita pesan kat kita dan juga orang semua. Sebenarnya puasa ni bukan amalan untuk khas orang baik saja puasa. Tak. Puasa proses. Puasa adalah amalan untuk orang nak jadi baik. Dia bukan orang baik saja puasa. Tak, tak. Siapa nak jadi baik, berpuasalah dia. Ha, jadi kita ingat benda ni tak bolehlah kita anggap macam benda biasa. Sebab dia rukun Islam. Dia satu benda yang menjadi syiar besar. Dan orang-orang kanak-kanak, kata Umar, kami zaman kanak-kanak dulu pun anak-anak kecil puasa. Yang kita tua-tua ni, pasal apa tak puasa? Ha, itulah. Kira dia menyanyi, Ramadan tiba, Ramadan tiba kan. Tapi dia sendiri tak betul-betul betul-betul menghargai, appreciate Ramadan tu. Sebab kalau ikut Ibn Rajab Al-Hambali ni, tokoh ulama dalam Lataiful Ma'arif kitab dia, dia kata orang dulu, sebab kita dalam agama ni, kita ikut orang dulu. Nabi kata, antum a'lamu bi umur dunyakum. Bab urusan dunia, teknologi, itu hampa lagi tahu daripada kami. Tapi bab beramal, bab beriman, bab puasa, bab ibadat, kami lagi power daripada hampa. Hang kena ikut geng-geng generasi awal. Khairu qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Jadi kita pun tengoklah orang-orang dulu macam mana dia orang puasa. Sebab mereka ni Allah iktiraf ni. Jadi bila kita cek, kanu yada'un Allah sittat ashhurin. Kami ni, orang dulu ni, 6 bulan sebelum masuk puasa ni dah doa kat Allah. Bagilah masuk Ramadan, bagilah masuk Ramadan. Habis puasa, doa pula. 6 bulan selepas itu. Ya Allah, terimalah amalan kami dalam puasa. Terimalah amalan kami dalam Ramadan. Bermaksud setahun tu memang dia orang otak dia duk fikir Ramadan ya. Ha, tapi yang tadi tu betul-betul dah. Dah nampak peluang masuk bulan Ramadan, Allah bagi masuk. Tapi tak ambil peluang. Sebab tu saya ingat ada satu hadis Nabi ini, hadis ni menakutkan kita. Sebab puasa ni betul lah, buat amalan sunat dapat bala bergali ganda, buat apa amalan sunat dapat pahala wajib. Banyak cerita tentang buat sunat-sunat dapat pahala ni. Tapi mungkin orang terlepas pandang, Nabi pernah doa. Bukan Nabi doa tau, Jibril doa. Nabi dengan Jibril ni, Jibril la ya sunallah. Jibril doa, Nabi aminkan pula. Apa doa Jibril yang Nabi amin tu? Ini doa yang takut untuk kita dengar, iaitu Nabi aminkan doa Jibril, katanya man adraka Ramadan, siapa sempat masuk bulan Ramadan, fansalakha fihi, dia keluar daripada bulan Ramadan, kemudian dia keluar pada bulan Ramadan, falam yughfirlah, dia keluar daripada bulan Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Celakalah orang itu, kata Jibril. Nabi kata amin. Maksudnya dah Allah bagi bulan Ramadan seolah-olah macam confirm Allah nak ampun dosa kamu. Tapi ada orang masuk bulan Ramadan sekali pun tak pernah istighfar pada Allah, tak pernah minta ampun. Ha, duk kata nak masuk tapi peluang itu tak diambil dengan sepenuhnya. Rugilah kita. Dia
dia kalau ikut DBKL apa majlis-majlis perbandaran pun sebut benda sama. Dia cakap kan, apa bilangan sampah meningkat berapa tan berbanding bulan-bulan yang lain. Ini tiap-tiap tahun kita dengar. Sebab manusia ni ada tabiat dia. Tabiat dia ni apabila benda tak dapat, dia beria-ria. Bila dah dapat, tak tahu mana pun. Ha, jadi bila dalam keadaan waktu dia nak buka puasa, dia rasa macam dia nak makan kesemuanya. Itu benda yang syaitan. Sebab itu disebut, dikatakan innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Syaitan ni dia suka bisik kat telinga kita. Bisik-bisik kat telinga kita bahawa kamu perlu lebih, kamu perlu dapat lebih. Zuyyina linnas yuhibbus syahwat minan nisaa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dalam jiwa manusia ini dihias bagi nampak cantik. Macam-macamlah syahwat-syahwat itu. Syahwat wanita, syahwat kenderaan, syahwat makanan, syahwat-syahwat. Menggambarkan benda itu akan dipresent begitu cantik. Kita masuk pasal Ramadan ni, walaupun warung dia nampak simple, tapi nampak makanan tu nampak, ya Allah, cantiknya. Nampak geram. Ayam ada empat color kan. Kita tengok merah, biru, kuning, putih. Air jalur gemilang pun ada. Semua ada. Dia akan datang, akan datang. Sebab syaitan suka untuk melihat kita ini kalau boleh berlebih-lebihan, supaya pada bulan Ramadan tu kita nak bangun malam pun malas. Ha, nanti ada orang tanya lah, habis syaitan tak kena ikat ke? Okey, ada tafsirat ulama tentang syaitan yang diikat. Syaitan diikat, adakah syaitan itu diikat sendiri ataupun ada syaitan yang ganas diikat, syaitan yang biasa tak diikat. Ini tafsiran para ulama. Dan ada sebahagian menunjukkan bahawa bukan syaitan itu diikat, tapi syaitan tak mampu untuk menghasut manusia. Itu maksud dia. Ha, itu maksud dia terbelenggu tu, maksudnya nak dia pun stres lah. Ha, tapi ada sebahagian orang, dia jadi kawan kepada syaitan, dia terikut-ikut rentak, akhirnya berlaku pemaziran, dia makan luar daripada keperluan. Kalau ikut Nabi, Nabi ajak kalau makanan untuk dua orang, kan? Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang. Makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang. Maksudnya, Nabi nak bagi tahu, bila kita tengok tu macam tak cukup sebenarnya, cukup. Itu nama berkat. Barakah. Dia macam ni, dia kalau kita bincang tu ada bab hukum, ada bab kita panggil tarhib wa tarhib. Tarhib wa tarhib ni adalah galakan, ancaman. Ini semua bentuk-bentuk motivasi, ya. Tapi kalau kita ikut hukum lah, wawai, apa hukum vape, apa hukum merokok, fatwa dah keluar tentang keharaman merokok dan sebagainya. Jadi waktu yang Allah sedang menunggu hamba-hamba dia nak dengar dia berdoa, lepas dia berdoa pula buka-buka puasa. Kalau Umar Al-Khattab, dia berdoa waktu bila? Waktu ayat tengah lalu ni. Zahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajr insya-Allah. Sebab Allah dia suka dengan orang yang lapar. Bukan orang tu lapar suruh dia lapar, tidak, dia suka bila orang lapar dia akan doa pada Allah. Allah suka tengok rayuan, tangisan. Tiba-tiba bila ayat lalu dia pun doa, ya Allah, Allah terimalah amalan aku ya Allah. Tiba-tiba dia pergi buka dengan perkara yang haram. Itu benda yang kita kata tak sepatutnya berlaku. Bawa bertenang. Bukan tak boleh dia macam geram kan. Dia tengok vape pun macam karipap. Ha, dia tengok hukum pun nampak macam nasi biryani. Bawa bertenang. Kita buat dengan baik. Mungkin Ramadan ni lah turning point untuk kita makin kurangkan pengambilan bahan-bahan apa nikotin umumnya. Nikotin. Ha, bahan-bahan yang terlarang tu. InsyaAllah boleh. Ramadan boleh ubah manusia. InsyaAllah. Okey, memang ada banyak kaul tentang memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh badan. Swab test ni apa dia? Dia masuk alat. Alat dekat rongga yang zahir. Jadi rongga zahir ni antaranya hidung, mulut, telinga, kubul dan dubur. Itu zahir. Injection tak ada masalah. Injection tengok injection apa. Kalau injection bagi sumber makanan, tenaga, tak boleh. Tapi kalau injection insulin, ubat, tak ada masalah. Ni isu dia masuk dalam rongga yang terbuka, zahir. Kemudian rongga terbuka pula ada zahir dan batin. Yang biasa macam kita komuk air, boleh, tak ada masalah. Masukkan air dalam hidung, boleh. Yang tak boleh dalam mazhab Syafi'i adalah bahagian batin, belah dalam tu. Kalau hidung pun belah dalam. Hakikatnya swab test dilalui dengan cara masuk sampai ke bahagian batin. Jauh pun dia masuk dalam tu kan, khusyum tu. Jadi benda itu menjadi perbezaan pandangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i kata batal. Dalam mazhab Malik dan sebahagian pandangan lagi kata tidak batal, asalkan tidak memasuk sesuatu yang berunsur cecair ataupun yang boleh bagi tenaga ke dalam perut. Sebab yang difahami dengan masukkan sesuatu ke dalam rongga badan adalah nak bagi kenyang perut, itu maksud dia. Tapi mazhab Syafi'i kata no.
Masuk sikit, walaupun bukan cecair, kayu ke apa benda pun tak boleh. Zahir boleh, dalam-dalam sangat tak boleh. Lalu kita macam mana dengan keadaan sekarang? Akhirnya benda ini memerlukan fatwa terkini. Kena dapat konfirmasi daripada ulama-ulama zaman hari ini. Dengan keadaan perubatan dan sebagainya, akhirnya fatwa keluar. Dah keluar dah, dah settle dah. Ini settle issue. Fatwa keluar, mengambil kira maslahah dan mafsadah. Macam-macam lagi pengambil kiraan yang melihat pelbagai konteks. Mereka mengatakan tidak batal puasa. Tak perlu qadha dan tidak membatalkan puasa. Jadi kita senang. Ada orang kata A, ada orang kata B, ada orang kata C. Apa fungsi fatwa? Fatwa adalah pemutus. Bagi kata-kata A, B, C, aku cakap ni, okey, settle. Jadi kita ikutlah fatwa, tak batal puasa. Okey, bab sakit ni memang ada nas dalam Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin akhar. Barang siapa yang sakit dan musafir, dia boleh ganti hari yang lain. Lepas bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ganti hari lain. Orang yang sakit. Jadi sakit ni sakit macam mana? Sakit yang boleh mengganggu gugat nyawanya. Sakit yang memberi kesan kepada tubuh badan dengan sebab dia tahan benda tu lah. Dia puasa lah menjadikan dia mudarat. Setakat sakit tersepak batu, tak jadi ya. Kena stapler kat tangan, ya Allah dugaan besar tak payahlah. Jadi sakit yang betul-betul mengganggu puasa dia, dengan puasa tu boleh mengganggu dia punya badan, maka sakit itulah yang diiktiraf sebagai sakit yang diharuskan untuk dia buka. Jadi, dia berdosa tak kalau dia buka? Tak berdosa. Let's say lah, saya pun tak tahu COVID-19 punya penyakit. Pesakit ni macam mana? Kalau dia berpuasa, contohnya rawatan tak dapat dilakukan, nak makan ubat tak boleh, padahal dia kena rawatan dengan betul. Akhirnya bahaya untuk nyawanya. Jadi boleh tak dia minum ataupun dia buat rawatan yang membatalkan puasa? Hukumnya boleh. Tapi kalau dia sembuh, dia wajib qadha. Dia berdosa tak? Dia tak berdosa. Sebab dia buka dengan sebab ada alasan-alasan hukum. Cuma dia kena qadha pada hari-hari yang lain. Itu cara dalam hukum fiqah untuk pesakit-pesakit yang mana menghalang dia daripada berpuasa. Okey, baik. Memang ada pandangan kata makruh dan sebagainya. Tapi tak kata batal. Rasa bukan rasa ambil satu senduk tu rasa. Itu bukan rasa. Itu makan terus. Rasa ni dekat lidah. Sebab dalam kaedah Islam ada satu istilah dipanggil umum mubalwa. Mubalwa ni maksudnya benda dimaafkan sebab terlalu sedikit. Saya bagi contohlah. Hafiz, gosok gigi. Gosok gigilah. Kan? Komuk habis dah. Tapi ada rasa sikit tak? Sedap pula kan? Sedap pula kan? Kalau sedap, kalau rasa seketik ubat gigi tu tak jadilah. Macam kita komuk mulut, ada tak sikit kita rasa macam ayak yang kita komuk tu masuk? Ada. Nabi bagi tak komuk mulut? Nabi kata boleh kamu komur mulut. Masukkan air dalam hidung. Cuma jangan berlebih-lebihan. Tapi dan kita komuk mulut, hakikatnya semua orang akan rasa sedikit. Tak banyak pun sikit. Hakikat dia, batal tak batal puasa dengan komuk mulut? Tak batal. Kenapa? Sebab terlalu sedikit yang memustahilkan benda itu dielakkan. Sukar nak elak. Jadi dalam keadaan kita masak, mungkin kalau kita seorang ni tak payahlah rasa sangat kan. Tapi kalau kita masak melibatkan ramai orang, orang nak rasa macam mana, dan benda itu letak di hujung lidah sahaja, bukan ambil faham-fahamlah, letak hujung lidah sahaja, lepas tu nak komok mulut balik, boleh. Maka ianya diharuskan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kata makruh, makruh dengan sebab orang yang taladzuz. Taladzuz ni maksudnya dia sikit-sikit duk rasa hujung lidah, ya, rasa semua makanan dia rasa. Yang tu yang tak boleh. Tapi kalau kita jenis ambil sekadarnya, sedikitnya, dimaafkan. Dia tak kira lah muslimat ke muslimin ke siapa-siapa lah kan. Dia tak kira. Dia, isu dia sekarang, ibadat yang bersifat peribadi, boleh tak dipertayangkan kepada orang? Ada ulama' mengatakan boleh. Sebab Nabi pernah menyebut, man sanna bi sunnatin hasanatin. Siapa yang tunjuk contoh yang baik dan diikuti oleh orang. Kawan-kawan dia lah kata kan, dia ni tak pernah bersemayang. Tiba-tiba, dia ni kaki rock, gangster. Dia tangkap gambar, aku semayang dekat masjid sekian-sekian. Kawan yang lain kata, dia pun dah semayang, takkan hang tak semayang. Dia bagi contoh teladan yang baik, hukumnya boleh. In tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu zahirkan sedekah kamu, kan? Zahirkan sedekah kamu ataupun sembunyi-sembunyi, dua-dua boleh. Asalkan niat kamu betul.
Walaupun ada hadis kata bagi tangan kanan, tangan kiri tak nampak, itu kelebihan. Tapi kalau ada orang nak bagi contoh yang terbaik, diharuskan. Cumanya tak payahlah kerap-kerap sangat. Semua kan, sampai bawa GoPro atas kepala waktu tahiyat. Tak payahlah. Dia pada-pada. Sebab ulama sampai satu tahap, ulama kata pagi hari kamu berpuasa, bubuh minyak zaitun, pakai pakaian kemas, jangan nampak lemah. Apa, kenapa ni bab tasawuf? Kenapa bagi jangan bagi nampak lemah? Supaya kamu tak ada orang tanya, kenapa nampak loy sangat, lemah sangat hari ni? Kita nak bagi tahu semalam penat sembahyang tahajud. Tak, pagi nampak kemas. Tak payah tunjuk. Simpan amalan kita. Hanya Allah SWT. Ini satu sunnah yang mungkin ramai orang lupa pada hari ini, iaitu menyimpan amalan untuk Allah SWT semata-mata. Yang ni jarang orang buat. Ali Zainal Abidin, ada cucit Nabi SAW. Apa dia buat? Dia meninggal dunia, baru orang tahu. Kata, dialah yang sebelum-sebelum ni duk hantar bekalan dekat rumah-rumah orang. Belakang badan dia ada kesan hitam. Bawah mata dia ada kesan hitam. Kesan hitam dari mana? Orang duk mandi jenazah dia. Kesan hitam daripada setiap malam menangis semayang kepada Allah SWT. Dan kesan hitam sebab duk angkat barang, duk pi bagi makanan pada rumah-rumah orang setiap malam. Dia meninggal saja, bekalan terputus, baru orang tahu. Ikhlasnya mereka ini, saat mati Allah buka. Inilah orang yang buat amal soleh. Kita takut dah, kita duk tunjuk ke orang, tiba-tiba tak ada terang mana sangat pun. Malam tu je lah, malam ni tak ada ajil sendiri dah. Terpulang, bergantung pada niat.